Halo guys, balik lagi sama aku Angga Yunanda. Karena lagi sepi a job, akhirnya aku refreshing ke sungai. Tadinya aku mau mentas guys, tapi di sini jembatannya ke bawah Caah. Ini merupakan penghubung antara Kabupaten Ciamis dan juga Kuningan guys. Rumah pohon ini sudah berubah menjadi rumah jurig euy karena sudah pejet. Dan ini sungai Cijolang airnya lagi gede banget. Aku mau coba mancing di sungai ini, sugan we menang paus. Temanku lagi pada ngusep juga, eta ti kamari can balik-balik guys. Aku menemukan spot yang bagus dan langsung saja aku pasang umpannya guys. Dan sekedar tips, kalau mau ngusep di sungai kayak gini, kalian harus bawa minimal 2 joran, lebih banyak lebih bagus. Umpannya juga bukan cacing aja guys, harus pakai sampe juga, tah kayak gini, biar memancing ikan-ikannya mendekat. Pokoknya kalau ngusep kayak gini butuh kesabaran ekstra karena lila menang nak. Temanku si sebret setrek guys, hampir we lauk nemurak deh kena Cijolang. Aku sudah lama menunggu ente setrek-setrek guys. Padahal mah tadi teh ngusep na balong wae luwih bebari. Tapi tiba-tiba joranku ada yang nyorang guys. Sepertinya aku mau setrek. Tuh guys, aku dapat bebeong. Untuk melepaskannya hati-hati guys, karena ini ada patilnya. Kalau bahasa Indonesia nama ini ikan baung. Kalau di tempat kalian ini apa namanya guys? Coba di komen. Lagi-lagi jejerku ada yang nyorang. Aku setrek bebeong lagi guys. Ini ukurannya rada gede. Wah lumayan guys, sudah menang 2. Patilnya juga langsung aku potongkan saja karena si nojos. Aku pun jadi cemungut lagi ngusupnya. Tadi mah hampir-hampiran aku mau balik dan mau ngalak ke balong wantur aja. Soalnya asa geus lila temaoknya guys. Tuh dele jejerku ada yang nyorang lagi, kira-kira lauk apa. Dan ternyata lauk bebeong lagi guys. Nu iwa gede pisan lumayan. Berhubung waktunya sudah berang dan akunya sudah cangke, akhirnya aku sudahi aja ngusupnya. Geus lapar pang-pang nama. Tuh menang 3 lah lumayan mahi. Aku pun langsung bergegas untuk ngumbah lauknya guys. Caranya mudah, tinggal aku keluarkan aja podolnya. Tidak perlu disisit guys, karena lauk bebeong mah tidak ada sisitan. Jika lauk lele lah. Tah, dulu guys, iya lauk bebeongnya sudah aku kumbah. Selanjutnya aku mau bikin dulu hawunya. Make batu wae guys, mih tere. Aku juga sudah nyangan suluh dan langsung saja ini aku potongan guys. Enaknya masak di alam bebas teh kieu guys, segala tersedia. Butuh lauk tinggal ngalah, butuh ayam tinggal newak. Pokona wa entur jeng aki entur mah sagala ayak lah. Kuat kasamara oge bawang tomat tinggal ngalak we bebas. Tapi jangan ditiru guys, ini mah cukup aku Chef Juned aja. Aku siapkan bumbunya dulu. Pertama-tama haluskan bawang merah, bawang putih dan juga koneng. Buat kalian yang suka protes bumbunya itu-itu aja, nyanyalah guys. Ngarana ge Chef Juned lain Chef Juna. Pokoknya Chef Juna mah masih di bawah aku guys. Selanjutnya bumbu yang tadi dihaluskan tinggal digoreng aja. Ini teh aslina harum banget guys kemana-mana. Dijamin nuker ngusep oge harayangen. Setelah itu tinggal tambahkan air secukupnya. Aku pun poho guys, ikan bebeongnya belum dikeretan. Sambil menunggu airnya ngagolak, aku keretan dulu. Aku jadikan beberapa bagian guys ngarah loba. Deleh guys, ini kuahnya juga sudah ngagolak. Jigana teu make lauk oge sudah enak. Tapi ek nonu didahar nanya guys. Jadi lauk bebeongnya aku masukkan aja. Kalau sudah begini tinggal tunggu airnya saat dan lauknya matang guys. Kemudian tambahkan juga bumbu-bumbu penyedapnya. Cuman sayangnya di sini nggak ada cengek guys. Mau maok juga nggak ada tangkalnya. Dulu guys, ieu mah juga ngeunah kieu. Mun Bapak Jokowi ngasaan pasti dedeuyeun. Pokona orang auto diangkat jadi menteri permadangan. Minimal jadi kepala koki di istana lah. Geus kieu mah tinggal purulukan bawang goreng. Duh hanjakalna ieu teh cengek-cengek acan guys. Akhirnya aku bawa pulang aja ke rumah karena kalau dimakan di sini banyak umat ke urang moal seubeuh guys. Tong poho like komen sahare ejeng follow he guys. Halo guys, balik lagi sama aku Takia Genji. Melanjutkan video kemarin, kali ini aku mau ngegoreng tahu guys. Tapi bukan tahu sembarang tahu, ini tahu ala Master Chef. Untuk membuatnya juga butuh keahlian khusus guys. Mau tahu seperti apa? Tonton terus sampai habis. Ini dia tahu yang mau aku masak. Tahunya tidak aku beli karena ini aku bawa dari rumah. Aku ambil dari dapur emakku. Ini aku susu lumputan guys. Karena tahunya saeutik jadi aku belahan guys. Tudah kagok ngan saeutik guys. Ieu mah ngan saletak monyet. Tapi teu nanaon guys. Saki oge alhamdulillah. Langsung we sekarang mah panaskan minyak dan tahunya aku goreng. Ngegorengna ge salah guys. Minyaknya can panas pisan. Jadi nate rapat kana kekenceng. Tuh tingali ieu teh sabenerna aku abis ugang ege ngabalikeuna guys.
Untungnya konsep Junaid mah aman terkendali. Pokoknya kalian kalau mau ngagoreng tahu, pastikan minyaknya panas dulu, kemudian tahan napas setengah jam, baru tahunya masukkan. Pokoknya dijamin ripuh. Aku pun lanjut goreng lagi yang kedua. Anjakal dikeretan guys, ngegorengnya jadi lila kudu dua balikan. Padahal memeli bayanya guys ke warung boh nganjuk. Daripada rineh kudu ngegoreng heula jaba di leuweung. Jadi nate loba gawe. Sok leuheung mun ngasakan nu ngeunah guys, ieu mah tahu. Aduh aing teu mararaen mata goblok. Tapi tong salah guys, tahu itu makanan khas Indonesia yang kaya akan protein. Jadi kalau ada yang bilang tahu mantak goblok, eta hoak guys, hoak. Sabenerna mah mata sehat dan pinter. Albert Einstein oge bisa pinter karena ngadaharan tahu ti orok guys. Kemana we lah ngobosohe guys. Karena tahunya sudah asak, sekarang giliran bikin sambalnya. Jadi aku keretan dulu cengek, cengek berem, tomat dan juga bawang berem guys. Semuanya diiris tipis dan aku taruh di atas cowetnya. Harusnya ini teh dina piring, tapi aku pohon temekel. Dulu atuh guys, ia sudah aku plating, kemudian aku kasih penyedap dan kecap. Aduh ieu mah ngareuy. Dan aku poho guys, ada yang keliwat, aku belum menggoreng bawang. Lah loba gawe diwai guys, keur maseuneuna geus parem, aku harus ngahurungkeun lagi. Sugan engke mah urang kudu mau kompornya guys, biar tinggal cutrak cetrek. Tapi jadina asa kurang abdolnya guys, geus bae ari kitu mah usak-asakna di imah. Deuleu etah guys, bawangnya juga rada renghek saeutik. Tapi kajenting guys, padungeunah udu datuh. Tah ini sudah tahap finishing, aku lagi plating-plating lagi tahunya. Kemudian goreng bawangnya dipurulukin aja. Dan jeng jeng jeng, ini dia hasilnya guys. Tahu goreng sambal kecap ala Master Chef. Tingali guys, ieu goreng tahu mani juga enak ieu. Duh ini mah paling cocok kalau dimakan sama kejo, sama jidut, sama lalap. Ah dijamin ngeuna guys, dan juga sebe. Kemudian ngalemkeun pakai kopi hideung dan juga jarcok. Halo guys, balik lagi sama aku Adipati Dolket. Di sini aku lihat ada tanaman liar guys. Ini tanaman waluh gede atau waluh oren. Cuman ini teh waluhnya uehan, jadi aku ala pucuknya saja alias dauna. Biasanya ini enak kalau ditumis guys. Langsung saja aku eksekusi. Cuman ini teh ting liar ting aya nu melak guys. Mun teu salah mah ieu teh menang melak wantur, jadi hade wae aku ala guys. Nah segini juga cukup, kalau kebanyakan nanti dicarekan. Tiba-tiba ada tangkal gedang muncul. Akhirnya aku punya ide untuk ngalah hiji mah. Tuda bongan salah jadi didinya guys. Aya didinya katingali ku urang, jadi we di ala. Masa kali ini bukan di saung kakek entur, tapi di saung yang penuh memedi. Itu lihat guys, serem banget. Tenang we guys, jurigna ge ngepens ka Adipati Dolken mah. Setelah itu aku bikin hawu dari bata dan juga kenteng yang ada di sini. Dan ternyata di sini loba pisan rengit guys. Aku pun teu kuat diciuman we rengit, jadi aku segera ngahurungkeun seuneu. Dulu guys, daun dan batang pucuk waluhnya banyak sekali bulu-bulunya, jadi harus dialaan dulu. Caranya cukup disebet-sebet kayak gini aja pakai peso. Kemudian aku kerik-kerik juga guys. Tah sakia oge guys cukup guys, teu kudu bersih-bersih teuing. Anggap wae vitamin eta teh. Setelah itu tinggal aku iris-iris aja guys kayak gini. Jadi nu diarahna teh daun jeung batangna guys. Ulah daunna wungkul, batangna ge ngeunah rada nyakre. Tah lamun geus kieu mah tinggal dikumbah wae guys, hampir we kaliwat. Karena aku poho, ngumbahna dina wawadah wae make cai saeutik guys, diirit-irit da eueuh deui, ieu teh dileuweung. Bumbuna mah angger guys, bawang bae jeung cengek jeung tomat, sakitu oge geus cukup bagi urang mah. Dan kali ini bumbunya tidak digerus, tapi aku iris-iris saja guys. Tah, deuleu guys, ieu aya tarason oge, urang geus lila teu make tarason euy. Langsung saja aku masak. Pertama-tama bumbu yang tadi aku abrukan. Tarasonnya aku masukkan juga guys. Tong poho tomatna oge aku asupkeun guys, tuluy diudak aduk nepikeun ka seungit. Pokona mah numis nu kieu teu beda jauh jeung numis kangkung lah. Anjir guys, ieu mah aslina manis seungit pisan. Pasti memedi nu di dieu ge pada kabitaeun. Tah, dan sekarang pucuk waluhnya sudah aku masukkan juga. Teu poho aku tambahkan cai saeutik wae guys, tong loba-loba. Terus asupkeun uyah, masroy jeung gula pasir. Geus kieu mah tinggal diudak aduk we guys nepikeun ka merata. Kemudian ingkeun heula sakeudeung sina ngagoplok caina. Tujuannya
agar supaya batangnya henteu teas teuing. Sakeudeung wae geus tong lila-lila langsung wae diangkat. Ku sabab ini pucuk daun waluh oren, jadi mangkoknya juga harus oren geus. Dan ini dia hasilnya geus, tumis pucuk daun waluh ala Master Chef Juned. Aku coba endus dulu dari kepala sampai ekor. Harum nyo. Ayeuna lanjut ek ngesakan gedangna.